Om swastiastu. Buto kalau culik. Diceritakan pada saat Dewi Uma dikutuk menjadi Dewi Durga dan menjadi penguasa Setro Gandemayu, Dewa Siwa tidak diperbolehkan untuk menemui Dewi Durga oleh para dewa. Kepergian Dewi Uma tentu saja membuat Dewa Siwa merasa kesepian dan rindu akan saktinya tersebut. Akhirnya Dewa Siwa mengubah wujud menjadi raksasa, menyeramkan hingga tidak diketahui oleh para dewa. Kemudian saat sampai di kuburan, Dewa Siwa dan Dewi Uma memadukasi dalam wujud Durga dan raksasa. Rasa rindu pada keduanya mengakibatkan Kamu Dewa Siwa dalam bentuk raksasa keluar. Kamu yang jatuh ke tanah berubah menjadi kayu bulu, pepah, kepuh. Sedangkan Kamu yang jatuh di tubuhnya berubah menjadi bengali-bengali, leak, butu-butu, dan sebagainya. Salah satu butu yang tercipta dari Kamu Dewa Siwa yaitu Butu Kalokuluk. Butu culik memiliki perawakan besar dan menakutkan. Sesuai namanya, culik yang berarti jahil, usil, dan tidak segan-segan terhadap mangsanya. Butu Kalokuluk kerap mengganggu manusia yang sering melakukan perbuatan yang menyimpang pada ajaran Dharma. Selain itu, Butu culik akan menangkap orang-orang yang bersikap tidak sopan dan tidak menjaga etika pada tempat yang dikeramatkan atau disucikan. Diyakini apabila orang tersebutlah ditangkap oleh Butu culik, maka dia akan dimangsa atau mengalami trauma hebat setelah melihat wujud Butu Kalokuluk. Dalam kehidupan, culik sering digunakan sebagai sebutan orang yang bodoh dan suka mengusili orang lain. Seringkali, orang yang culik akan mencari-cari kekurangan orang lain sebagai suatu ejekan yang tidak jarang dapat menyakiti perasaan orang lain. Sifat manusia seperti ini dapat menciptakan adanya dampak negatif dalam kehidupan, di mana orang yang culik tidak akan disukai dan kerap dijauhi dalam pergaulan, sehingga dapat berdampak bagi orang tersebut berupa kesepian dalam kehidupannya. Sang Hyang Ibu Pertiwi, Sang Hyang
sensasi Revan Paranin bertemu kelawan Gulparo Bali Ogur. Iya diki aku saking wanu manik asto gitu Putra iyo ngaturakan Unang Oba-oba Raksasa tuyo Kalau cari tu, belum sampai.